What's up, school fans? Balik mengguruki Padilla dan sekarang ini gue sudah ada di Gor Rawamangun untuk meliput Liga Mahasiswa. Matchupnya hari ini Derby Jawa Timur antara Universitas Surabaya melawan Universitas Erlangga. Ini wajib nonton sih karena banyak banget calon bintang-bintang IBL nantinya main di pertandingan hari ini. Of course dari Universitas Surabaya ada Arlan Sitorus yang on fire. Gila sih, watch out for him man. I think he's gonna be the star in Liga Mahasiswa this season. Hari ini kalau gak salah dia 24 poin untuk Ubaya. And of course ada Bobby, Magai Bobby. Hari ini juga mainnya bagus untuk Ubaya. Masih ada Bonfield dan juga ada William Hardy yang blok-bloknya sadis juga hari ini. Sedangkan dari Universitas Erlangga ada pemain nomor 8 namanya Dava. Gue kaget sih, gue belum pernah nonton Dava sebelumnya sih. And he's super good. Hari ini 17 poin, sayangnya tadi dia terakhir kram aja sih kakinya. And of course ada Avan dan juga ada Noval. Kan banyak tuh nanya Noval kemana tuh. Hari ini main tuh dia untuk Unair. So, game-nya hari ini cukup seru sih. I'm very happy untuk bisa ngeliput. Dan juga first shout out, special shout out untuk Liga Mahasiswa. Semoga gue bisa ngeliput lumayan banyak game sih season ini ya. So, kalau gitu tanpa panjang lebar guys, please enjoy the highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Dan yeah, please subscribe to my channel as well. And yeah, enjoy the highlights guys. Number 7, Alvin Pratama. Jersey number 8, Dava Doipula. Jersey number 11, Kevin O'Neill. Jersey number 19, Muhammad Naufal Alibiu. And please welcome the captain, Jersey number 1, Aulia Navigo. And head coach, Dimas Ali. Nice dive!
Vice President Basket 2 point Erlangga University. University 11 Universitas Surabaya 24. Liga Mahasiswa Basketball 2022 presented by Livi by Mandiri. Let's go!
Rompi Goraldo. Kian of the third quarter between Universitas Erlangga dan juga Universitas Surabaya. Dengan perolehan sementara Universitas Erlangga 30. Thank you.
sangat maksimal dan juga supportive. Once again,